Macam biasa, kalau video panjang-panjang ni mesti video gaming. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni kita ada sebuah Realme Narzo 20. Hari tu kita ada Narzo 20 Pro. Kali ni dia punya adik lah, Narzo 20. Dia tak Pro. Jadi macam mana prestasi gaming dia dekat sini? Ha, jom kita mula gaming. Jadi macam nak tengok, inilah warna yang begitu cantik. Okey, dengan bentuk VV dekat sini. Okey, kita tengok kat bahagian belakang kotak Narzo ni. Inilah spek dia, kena tengok. Dia menggunakan Helio G85 gaming processor. Kalau dekat Narzo 20 Pro tu, dia menggunakan Helio G95. So, G95 dengan G85. Adakah dia jauh beza? Ha, sekarang kita nak try lah kan. Jadi, kita letak tepi dia punya kotak. Okey, kita nak tengok gaming apa yang ada kat sini. Okey, first sekali, macam biasa, kita akan brightness paling tinggi dan kita off lah untuk auto brightness. Okay, next kita akan clearkan dekat bahagian background. Okay, semua background dah settle. Okay, ada lagi tu ML. Okay, dah settle. Yang ketiga, macam biasa, okay, kita nak test suhu awal dia. Tengok, okay, suhu awal lah sekitar 28.6. okay, phone ni sejuk, tak buat apa-apa kerja kan. Jadi anda tengok bateri pun 100% lagi, memang baru charge. Kemudian saya biar kejap dan kita tengok macam mana prestasi dia. Jadi dekat bahagian belakang ni, okay, bahagian belakang pun dia lebih kurang je. Jadi kat sini kita ada 8 game untuk dimainkan. Honkai Impact, Free Fire, Call of Duty, Aspart 9 Mobile Legends. Kita ada Genshin Impact, PUBG Mobile, juga Wireve. Ha, 2 game baru kan. Jadi kita first kali kita akan mula dengan Honkai Impact. Jadi kita berada dalam game Honkai Impact. Macam biasa, okay, tunggu jap loading, lama sikit. Okay, buat bertenang. Ha, kita bangkah dulu. Jadi kita nak tengok setting grafik ada kat sini. Okay, dari segi grafik yang ada, dari segi video, kualiti 4 lah kita nak guna kan. Save dulu home. Jadi kita nak main satu game dekat sini. Okay, jom attack. Tengok macam mana, best ke tak. Jadi kita berada dalam game Honkai Impact. Okay, jom. Ini serang apa lah, saya jarang main mode ni. Okay, ha, betul lah tu, kita serang. Allah, teruknya. Jadi ini yang grafik yang tersangat ekstrim kat sini. Kena tengok, memang betul-betul saya pun tak tahu saya attack apa sekarang. Dan kena tengok kat sini, kalau grafik macam ni memang tak best lah nak main. Kena tengok macam mana, memang grafik teruk sangat. Jadi dah menang. Okay, kena tengok. Ya, teruk lah. Kalau intense macam ni memang tak boleh go. Tapi kalau rasanya macam biasa, okey kot. Jadi jangan risau. Okey, kita dah habis game ni. Jadi kita nak test game lain. Dan saya tak rasa apa-apa panas ke. Serius lah. Tengok kat bahagian depan, kita ada suhu sekitar 34. Okey, 34.5. Ini memang sejuk lah. Kalau main game macam ni, 34 ni memang sejuk lah. Okey, kat bahagian belakang, okey, dia tak capai lagi 35 pun. Ha, ini yang terbaik. Walaupun grafik dia, dia macam leceh sikit lah. Kalau terlalu intense memang leceh sikit. Tapi kalau tak apa intense, saya rasa okey. Okey, tak apa, kita test dengan game lain iaitu Free Fire. Jadi kita tengok setting yang ada dulu sebelum kita start game. Okey, semua ni nak claim ya. Okey, kita tengok kat setting ultra semuanya tinggi-tinggi, kita setkan boleh tinggi. Okey, dah settle. Okey, kita start satu game. Jadi kita dah mendarat dalam game Free Fire. Kita cari barang dulu. Buat masa sekarang tak ada masalah. Kena tengok grafik dia okey je. Okey, kita test pusing-pusing. Sekejap lagi kita akan cari orang nak tembak-tembak sebab senjata pun tak ada lagi ni, tembak apa kan. Jadi jom saya belanja anda skateboard jap. Nah, skateboard atas rumput ni. Serius lah. Okay, kita cuba nampak enemy, kita tembak. Okay, mantap lah, mantap. Allah, hey, saya mati dulu. Okay, nice nice. Tak apa, kita tengok suhu dia macam mana. Tercidur awal nak buat macam mana kan. Okay, suhu awal kat bahagian depan 41.2 macam tu. Okay, 41.5 paling tinggi. Kat bahagian belakang kita ada suhu yang lebih rendah sikit kot, 40. Kita ada 40.3 yang saya dapat tadi lah. Okay, tak berapa panas, agak biasa je. Kita test game lain. Rasanya Free Fire tak cukup fire kot. Kita cuba Call of Duty Mobile. Jadi kita berada dalam game Call of Duty Mobile. Tengok setting yang ada. Buat masa sekarang saya tak clearkan RAM lagi. Okay, oi, dua grafik ya. Serius lah. Untuk low kita ada high, untuk medium kita ada high. Macam ni je ke? Serius. Okay, tak apa, tak apa, tak apa. Kita try main multiplayer. Bila saya tengok balik grafik yang ada untuk COD Mobile kat sini kan, saya rasa macam agak kecewa sikit lah. Sebab untuk Helio G95 tu dia banyak lagi setting. Tapi untuk Helio G85 ni macam alah, macam biasa sangat je. Agak kecewa sikit lah. Tapi tak apa, kita nak tengok. Buat masa sekarang nampak gayanya okey lah semua. Cuma grafik setting tak tinggi, itulah yang kecewa sikit kan. Okey, tak apa, kita test dulu main game ni. Mana tahu, mungkin lah sebab dia tak nak phone ni panas sangat, sebab tu dia tak buat grafik tinggi. Boleh jadi kot. Tapi tak apa, saya akan habiskan game ni. Kalau nak tengok kat sini, nak main COD Mobile tak ada masalah. Grafik yang saya guna, saya tunjukkan sekali lagi dekat sini. Jadi kat sini kita ada grafik medium,
medium dan juga frame rate ialah high. Okey. Ha, jom kita jalan-jalan cari mangsa jap. Okey, kita cuba tembak dia ni. Ha, dia duduk saja eh. Kita tembaklah kan. Siapa pula tembak kita pula? Ya Allah, ada lagi bawah ni. Sorry bang. Oh, dah down lah bang. Ada lagi tu. Ramai pula member. Tapi tak apalah, grafik dia smooth. Saya okey lah walaupun dia punya setting tak tinggi kan. Okey lah kot. Jadi kita akan teruskan cuba cari barang kembali. Aduh, habis barang. Itulah, barbar sangat. Jadi macam ni lah kan. Tak apa. Jalan kita tengok kita punya suhu macam mana. Walaupun anda nampak smooth. Okey, kalau saya tembak ni, walaupun nampak smooth, tapi dia punya apa, frame rate dia taklah smooth sangat. Frame rate dia masih lagi ada macam naik turun sikit. Okay, jadi kalau anda tengok kat sini, walaupun bergerak dia okay je, ha, macam tentu kan, tapi still lagi lah anda boleh nampak frame drop sikit. Ha, so kalau beli phone ni, kalau untuk gaming tu, dia kecewa sikit. Jadi kita nak cuba tembak dia ni. Kalau nak tengok lah, memang tak apa stable sangat. Aduh, down. Jadi tak apa, saya akan habiskan game ni dan kita tengok suhu dia macam mana. Walaupun frame dia tak berapa nak okey sangat, tapi bolehlah main buat geli-geli. Ay, terciduk 5/10. Serius lah. Aduh, tak apa, kita tengok suhu kat bagian depan. Okay, mungkin grafik dia memang, saya sebenarnya kurang puas hati. Walaupun grafik dia smooth, tapi dia lebih kepada yang geli-geli je. Dia tak kepada yang orang kata apa, yang lebih fokus kepada gaming. Jadi kat bagian depan kita ada 42.9, 43.6 paling tinggi terdapat. Okay, tengok kat bagian belakang. So kat bagian belakang kita ada suhu 38.9. Oh, mana yang panas ni? So kat sini kita dapat tadi 41.3. Mana eh 41.3 tadi. Jadi kat bahagian belakang ni tak berapa panas tau. Kat bahagian screen yang lebih panas kat sini. Dan bagi saya lah, untuk si audio mobile ni kurang berpuas hati lah. Nak main tu okey lah, just boleh main lah, dia bukan best sangat lah. Okay, jadi kita nak pergi ke game seterusnya, Aspart 9. Jadi kita berada dalam game Aspart 9. Okay, tengok game setting kita, sound and display. Okay, high quality saya dah guna kat sini. Saya dah setting siap-siap. Jadi jom kita main game yang saya nak tengok, game yang intense. So, mana dia yang lawan dengan polis tu? Yang itu memang kau-kau lah. Yang itu kalau phone ni boleh support, memang padu. Kalau tak boleh, dia biasa lah kan. Jadi kita akan dikejar oleh polis di Aspart 9. Jom kita mula. Okay, nampaknya permulaan pada awal ni okey lagi. Nampak. Okay, dah cuba untuk frame drop sikit. Kita akan cuba lagi. Okay, polis tak ramai lagi. Mungkin sebab itulah dia tak berapa nak intense sangat. Tak apa. Kita cuba lagi. Kita akan habiskan game ni dengan nak tengok grafik dia macam mana dan juga suhu dia panas ke tak. Langgarlah. Aduh, kacau lah van ni. Okay, dia dah start lagging. Hai, dia dah capai intense lah sebab baru 3%. Okay, perjuangan kita ialah untuk tengok macam mana grafik dia okay ke tak. Jadi okay lah, dia still lagi boleh handle walaupun frame drop dia agak ketara juga, tapi okay lagi, boleh main lagi. Jadi kita dah nak habis. Kalau boleh survive ni memang kira power lah. Okay, kita tengok macam mana. Nampak gayanya menang. Jadi kalau tengok grafik dia tadi, frame drop dia agak banyak juga. Boleh main tu boleh lah, tapi saya rasa kalau high quality ni geli-geli lah. Kalau nak main dengan lebih lancar, sila turunkan grafik. Okay, jadi tengok suhu dia pula. Suhu kat bagian depan sekitar 43.2. Okay, nampak gayanya betul ke tu? Kan? Oh, ya, yeah, 43.2. Kalau nak tengok kat bagian tepi ni, kita tak tahu kat tengah atas ni kenapa panas sangat. Saya pun tak sure. Bagian lain pun lebih kurang lah, 43.0 lah. Okay, kat bagian belakang pula. Bagian belakang kita ada suhu yang lebih sejuk. Mungkin sebab bagian belakang ni plastik, jadi dia tak serap haba sangat dalam 39.2. Tak apa, kita tengok game lain yang kita ada kat sini. Okay, Aspart 9 dah. Mobile Legend, bang bang. Jadi sekarang kita dalam game Mobile Legend. Setting dulu kita cari. Okay, setting tengok HFR mode ada kat sini. Okay, serius lah Muntun. Okay, tak apa, kalau Muntin serius, kita serius juga lah. Ultra tak ada kat sini, tak ada masalah. HFR tu penting. Okay, kita main satu game brawl lah. Okay, takut kalau nak main rank, takut jatuh lah. Kalau tengok kat sini, dia dah start lagging. Sebab ialah saya tak klikkan RAM. Dan RAM dia yang ada kat sini ialah 4GB RAM. Jadi kena klikkan RAM lah sebab dia dah start lagging. Jadi kalau tengok kat sini, saya dah klikkan RAM. Dan kalau tengok, dia akan lebih smooth sepatutnya. Tahulah kalau dia still lagi lag, saya tak apa sure lah. Mungkin kena restart kot. Sekejap saya cuba restart. Jadi nampaknya lebih smooth lepas restart dan klikkan RAM. Jadi kita main satu game brawl. Jadi kita berada dalam game brawl untuk Mobile Legend. Jom kita jalan dulu. Jadi harapnya Muntun tak bermasalah lah kat sini kan. Okey, jom kita cuba tengok. Ni ramai-ramai ni okey kat ni. Okey, nampak gayanya buat masa sekarang okey lagi. Tak ada masalah daripada Muntun. Okey. Jadi kita cuba, nampak gayanya kat sini boleh nampak intense, tapi still lagi okey je nak main. No problem. Jadi untuk Mobile Legend okeylah nak main kat sini. Tak apa, saya akan habiskan dulu. Kalau
ada frame lock, saya tunjuk. Nampaknya masih lagi smooth ya kawan-kawan. Masih lagi smooth, tak ada masalah. Okey, kita cuba. Haha, dapat kill. Nice. Oh, habiskan juga. Okey, tengok suhu kat bagian depan. Depan kita ada 44. Serius lah, Muntun. 44.4. Ini paling panas. Game paling panas sekali. Bagian belakang kita ada suhu sekitar 40.6. Belakang sejuk kan. Saya pun tak sure kenapa. Jadi, kita nak tukar game. Kita ada game seterusnya. Genshin Impact. Mesti nak tengok kan. Jadi, kita berada dalam game Genshin Impact. Kenapa macam lagging ni? Jadi kalau sini kalau kita tengok, okey, grafik yang kita pakai ialah lowest. Okey, 30 second ni tak best lah, 60 lah kan. Okey, 60 pun dah nampak overclock. Jadi kalau 60 tengok, 60 baru best. Tapi Okay kot. Jom lah kita cari siapa-siapa nak attack kan. Level saya tak tinggi. Jadi memang macam ni lah. Noob sikit lah nak buat macam mana kan. Jadi kita carilah apa yang ada kat sini. Bantai lah. Jadi kita boleh nampak ada makhluk pelik sini. Makhluk pelik. Dia tengah tidur. Bubuh je. Tiba. Okay. Kalau tengok kat sini. Nampak gayanya. 60 frames per second. Okay. Tak apa. Walaupun nampak okay. Tapi grafik dia jenis biasa lah. Sebab yelah saya lawan dengan makhluk-makhluk biasa ni je. Jadi kalau tengok setting. Kita cuba setting tinggi sikit lah. Okay. Kita tengok grafik yang ada. Okay. Kita cuba medium lah. Medium. Tapi frames per second 60. Okay. Cuma nak. Jadi untuk medium. Medium teruk. Macam mana tengok. Saya cuba scroll. Lagging. Memang teruk. Medium tak boleh pakai. Jadi kita cuba ubah sekali lagi. Yang saya guna tadi rasanya low ataupun lower saja. Okay. Kita guna 60 frames per second. Ni low. Kalau low rasanya low frame dia tak berapa stable sangat lah kalau tengok kan. Dia boleh lah main tapi tak stable. Jadi tak berapa bad. Jadi untuk Genshin Impact ni saya rasa macam kurang sikit lah kan. Tak apa, kita tengok suhu dia macam. Jadi suhu kat bagian depan kita ada suhu sekitar 42.4. Okey, cantik. Kat bagian belakang lah kita ada suhu sekitar 41.8.7 macam tu. Okey lah. Jadi kita cuba tukar game lain. Okey, Genshin Impact dah. Kita ada game PUBG Mobile. Jom tengok gyro dia macam mana. Jadi kita berada dalam game PUBG Mobile. Tengok setting dulu lah. Setting penting kan. Okey, setting yang ada kat sini. Grafik dia HD yang paling tinggi kot. HDR tak boleh. Okey, smooth kita ada Ultra. HD lah high. Ini grafik paling tinggi. Okey, jom kita cuba satu game. Game apa eh? Jadi macam mana tengok grafik yang saya gunakan. Okey, kita tengok sekali lagi. HD dan juga high. Okey, settle. Jom kita lawan-lawan. Harapnya grafik dia smooth je lah. Kita cuba tembak-tembak orang tengok. Okey ke tak? Nampak itu meriah tu. Lain macam orang ni pro. Okey, tak apa. Kita cuba cari balik. Okey, kita cuba lagi. Serius lah, team. Satu tak dapat bunuh ni. Serius lah. Okey, tengok. Baru dapat satu kill. Serius lah. Agak susah ya. Tapi tak apalah. Kita nak cuba tembak orang. Okey, nampak gayanya macam kurang sikit lah grafik dia. Tapi still lah boleh main. Boleh lah. Rasa smooth bro. Kau macam nak tengok grafik dia okey lah nak main PUBG. Just okey lah. Dia tak adalah grafik intense yang okey-okey. Wah, tinggi-tinggi tu tak adalah. Jadi saya akan habiskan satu game ni dan kita tengok suhu dia macam mana. Alright. Sebelum saya lupa, kita nak tengok dia punya gyro dulu. Okey, kita tengok gyro. Gyro always on. Okey, cantik. Dan kita nak cuba. Okey, gyro dia nampak gayanya ada delay sikit lah. Dia delay sikit je. Jadi sekarang kita tengah test dia punya gyro. Macam nak tengok dia punya gyro ni sensitif. Cuma delay dia ada sikit lah. Sikit je, tak banyak. Okey lah macam ni. Jadi untuk gyro dia boleh lah. Kalau nak cuba setting ke 300, saya rasa okey kot. Kita cuba sensitivity dia untuk gyroscope. Okey, dah 300 ni. 400 pula. Oh, boleh 400 eh. Untuk 400 nampak gayanya. Ha, ini okey lah. Nampak sensitif. So, boleh guna gyro dekat sini. Alamak geng, terciduk lah. Okey, tak apa. Kita tengok suhu dia macam mana. Walaupun terciduk. Okey, kat bagian depan dia suhu 41.8. 41.3 macam tu. Okey, tak apa. Kat bagian belakang 41 ke lah. Kat bagian belakang sejuk sikit. 38 macam tu je. Wow. Okey, tak apa. PUBG Mobile dah settle. Sekarang kita ada game terakhir rasanya. Iaitu, tak silap saya, Wild Rift kot. Alah, lagging pula. Okay, jadi kita nak kelikan RAM dulu. Sebab RAM dia 4GB je. Jadi kita main Wild Rift. Jadi kita berada dalam Wild Rift. Okay, kita setting dulu. Setting kena awal-awal. Jadi kalau kita tengok kat sini, okay, grafik kan. Okay, grafik kita akan gunakan Ultra High boleh guna. Okey, tak apa. Kita akan gunakan 60 frames per second, confirm dan setting lain untuk boleh lah. Okey, device tak support ultra high. Jadi kita boleh guna high definition dia dan juga 60 frames per second. Okeylah macam tu, kita play lah satu game tengok. Okey, main intro ya. Jadi kita berada dalam arena Wild Rift. Nampak gaya, tak menghampakan, tak apa. Oh,
itu tak apalah, kita cubalah lain mana-mana pun. Jadi nampak gayanya buat masa sekarang masih lagi orang kata smooth, tak ada masalah dengan 16 per second macam nak tengok kat sini, masih lagi stable. Jadi tak apa, kita akan cuba juga okey ke tak dia punya grafik kan. Ha, itu benda penting tu, grafik nak tahu okey ke tak. Tapi kalau tengok kat sini okey lah, walaupun lawan dia still lagi, dia punya frame per second dia masih lagi stable. Dan seterusnya kita nak cuba ialah benda penting juga lah, iaitu suhu. Setakat sekarang lah suhu dia tak begitu panas, itu yang saya suka dekat apa Realme Narzo 20 ni. Cumanya dia ada perbezaan yang agak ketara jugalah antara Narzo 20 dan juga Narzo 20 Pro. Jadi kita akan habiskan dan tengok macam mana suhu untuk game Wild Rift. Jadi kita dah habis game Wild Rift, tengok suhu dia. Okey, kat depan suhu 41 41 paling tinggi, 41.3 macam tu. Okey, tak apa. Kat belakang kita ada suhu lebih kurang 39 macam tu lah. Okey okey, belakang tak panas sangat. Jadi itu saja untuk video kali ni untuk gaming. Jadi kita pergi dekat kita punya rumusan. Jadi untuk game Honkai Impact, untuk grafik yang intense memang tak disyorkan. Okey, lagipun kalau nak guna mungkin grafik yang rendah lah. Kemudian kita ada Free Fire, Free Fire tak ada masalah. Okey, Call of Duty dia punya grafik setting tak tinggi, itu yang tak best. Aspart 9 pula dia kalau intense okey lah, okey lah, tapi saya sarankan guna grafik biasa je lah. Mobile Legend tak ada masalah. Genshin Impact guna, kalau nak guna juga gunakan grafik yang rendah je. PUBG Mobile okey, tak ada masalah sangat, tapi dia sekadar geli-geli lah. Grafik dia kalau tinggi tak best sangat. Dan last sekali lah Wild Rift. Wild Rift tak ada masalah. Jadi itulah game yang saya dah cuba untuk video kali ni. Jadi apa pendapat anda? Adakah Narzo 20 ni merupakan sebuah phone untuk gaming, ataupun dia bukan untuk gaming, dia just untuk orang kata santai-santai je? Apa pendapat anda? Nyatakan dekat bahagian komen di bawah. Kalau berminat, saya ada sediakan link kat bahagian bawah. Dan macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.